Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam podcast 360 UMPSA dari studio Hub Digital Inklusif, langsung dari Perpustakaan UMPSA Pekan. Dan hari ini kita bersama dengan figura yang hebat. Sukar untuk dapatkan masa sebenarnya. So bertemu kita hari ini untuk bercerita tentang satu benda yang agak menarik, bertajuk Universiti Inspirasi Masa Hadapan. So ini tajuk dia agak berat, tapi sebenarnya kita akan cuba untuk menjadikan dia santai sahaja. Jadi hari ini kita akan berdua tetamu yang menarik hari ini yang sangat hebat. Bersama saya hari ini iaitu Profesor Datuk Dr. Yusri Zainuddin, Net Chancellor UMPSA, dan seorang lagi adalah Profesor Madya Dr. Hermadina binti Setiabudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke podcast 360. Ya. Okey, kita akan bercerita banyak sebenarnya, santai-santai je Datuk hari ini. Okay. Kita akan bercerita tentang inspirasi, tentang masa hadapan, perkongsian dan sebagainya. Okey. Dan kita tahu Datuk, kita sedang sibuk dengan Prasejik 2021 dan 2025. Betul. Dan kita berada di tahun yang keempat. Jadi setahun je lagi sebenarnya kita nak mengakhiri 2025. Dan kita akan sambung kali keukan. Kita ada banyak sesi libat urus yang kita buat, bertemu dengan alumni, bertemu dengan pelajar, bertemu dengan semua ketua-ketua jabatan, untuk kita bercerita tentang masa hadapan, iaitu Prasejik UMPSA 2026-2028. Jadi mungkin ada yang apa yang Datuk lihat sekarang untuk bergerak lebih ke hadapan dengan pengalaman Datuk yang lama dalam industri pendidikan, mungkin ada perkara-perkara yang kita nak highlight atau kita nak kongsikan untuk kita merangka dan apa fahaman Datuk tentang universiti masa hadapan ataupun inspirasi masa hadapan. Mungkin Datuk boleh kongsikan? Ya, ini satu perkara yang memang selalu dibincangkan di peringkat dunia. Bukan hanya kalau kita kata hanya di peringkat universiti ataupun negara. Kalau kita lihat kepada universiti masa depan ni, dan setiap universiti tadi sebenarnya kita harus dipandu oleh sesuatu. So dalam konteks kita nak menggerakkan organisasi, yang saya katakan organisasi ini bukan hanya pengurusan tertinggi saja, tetapi keseluruhan warga organisasi tersebut, yang mana digerakkan ini mestilah ada satu pandu arah yang memandu kita, ya, dalam mana-mana organisasi pun. Dan saya percaya ini adalah satu kaedah yang sesuai lah kita melakukan segala tindakan kita, baik kita di peringkat mana sekalipun kita berada dalam organisasi itu, sumbangan kita mempunyai signifikan untuk bahagian kita. Saya mengambil contoh di sini, di mana-mana organisasi kita dipandu oleh strategic planning kita ataupun perancangan strategik kita. UMPSA ini adalah satu universiti yang berdiri sebagai satu universiti teknikal dan kejuruteraan, yang mana kita bermula pada tahun 2002 lagi sebagai college university, bertukar menjadi UMP, kemudian bertukar menjadi UMPSA. Walaupun nama dia berubah, tetapi masih kita mengekalkan jati diri kita dan fokus kita untuk kita terus melangkah ke hadapan. Yang mana pada saya, strategic planning yang kita bina bermula dengan pembentukan asas pada tahun 2002 sampai mencapai kegemilangan sekarang ini, menggapai kegemilangan. Saya rasa itulah sebenarnya garis panduan kita semua orang. Di mana kalau kita lihat ada 6 objektif strategi, ya, mana tuan-tuan dan puan-puan semua faham dan mengetahui tentang apa di strategi kita, bermula dengan TVET menyuruh holistik pelajar tadi sehingga kepada pengantarabangsaan dan juga kepada keusahawanan. Makna dalam satu-satu perkara yang kita bincangkan dan memandu kita ke arah hadapan ini merangkumi pelbagai aspek, memberi faedah kepada kita sebagai ahli dalam organisasi tersebut, dan kita memberi sumbangan kepada seluruh organisasi, kalau tidak pun melalui unit, fakulti,
bahagian dan jabatan yang semua kita main peranan, Datuk. Semua main peranan. Saya lihat untuk kehadapan ini, sebab sebagaimana yang dikatakan tadi, kita hanya sampai pada tahun 2025. Hmm. Ya, mana kita ni adalah pada labs yang dah terakhir dah ni nak sampai. Masih-masih tunggu apa next yeah, arah. Tetapi kita harus mengetahui sebelum kita pas macam relay lah. 4x4, 4x1 ya. Kalau kita lari tadi kita nak pas baton tu ke satu pelari seterusnya, maka kita akan melepaskan baton kita ini kepada satu kumpulan atau satu panduan lain pula yang akan datang, iaitu pada tahun 2026 sehingga 2028, iaitu strategic planning kita yang seterusnya. Ini yang memandukan kita. Kalau kita berjaya di sini, berlari dengan bagus, kita mencapai apa yang kita ingin capai, maka sudah tentulah the next runner, iaitu mereka yang akan mengambil baton seterusnya ataupun strategic planning yang kita akan bentuk, memudahkan kita untuk melaksanakan dia. Tetapi yang penting ialah corak apa yang kita nak. Kita nak berlari laju ke, kita nak berlari perlahan ke, ataupun kita nak pastikan bahawa kawan kita yang diharapkan yang akan menerima baton terakhir itu, maksudnya kemungkinan akan ada terus baton yang seterusnya, sebab relay dia 4x4. Ya, kalau 4x1 tapi organisasi ini indefinite. Kita ni wujud sepanjang hayat selagi kita relevan dan diperlukan oleh negara. So pada saya, membentuk satu inspirasi yang kuat tadi kita harus difahami oleh setiap warga dia. Saya rasa beginilah Puan Mimi. Kalau tidak, kalau kita hanya meletakkan kepada hanya sekumpulan orang saja, individu dalam ataupun warga dalam organisasi untuk menggerakkan, maka adalah mustahil. Sebab sebuah kapal itu dapat dinahodakan dengan keseluruhan klasi yang ada di dalam kapal yang dipandu oleh nahoda tadi, iaitu mungkin kita kata malim tadi ialah pakar kompas. Ya, tetapi yang menahoda tadi, yang menahoda kapal tadi akan memastikan bahawa adanya cukup dekat dia punya bridge tadi untuk kita gunakan maklumat-maklumat tentang distance, tentang cuaca, tentang keberadaan kita di mana, lokasi. Semua segi kita lihat. Semua kita lihat. Jadi kita akan saling membantu-membantu dan memastikan ianya dapat dilakukan dengan baik. Macam mana pandangan daripada mungkin doktor yang lebih kepada plan strategik ni yang memang merangka. Mungkin kita nak lihat juga sejauh mana keterlibatan ataupun readiness untuk lebih jauh ke hadapan. Saya sangat bersetuju dengan Datuk sebentar tadi. Datuk ada mengatakan yang nahoda kapal. So kita boleh menyatakan yang plan strategi adalah satu dokumen penting untuk kita maju ke hadapan. Di mana kita ada hala tujuan yang tetap. Sebagai contoh, jika kita tidak ada plan strategi, ia sebagai macam kita berlayar tanpa arah tuju. Yes, kita bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Dia tak akan bergerak sendirilah. Ya, tetapi kita tak ada hala tuju yang jelas. So di sini, kalau kita boleh lihat, dengan adanya plan strategik, kita seluruh warga UMPSA berganding bahu, bekerjasama untuk mencapai satu matlamat yang nyata. Di sini, kalau kita lihat, kita daripada tahun terdahulu, sehingga sekarang ni kita UMPSA 25 dan ketika ini kita pada tahun keempat, kita telah menggapai pelbagai kejayaan dan kegemilangan. Di situlah mainnya peranan penting plan strategik yang sepertinya Datuk nyatakan sebentar tadi. Saya sangat bersetuju di mana plan strategik adalah satu dokumen yang perlu dipegang oleh seluruh warga UMPSA. Kita jangan anggap bahawa bila kita dalam organisasi tadi, okey, kita lepaskan hanya kumpulan mereka yang akan mengetahui strategic planning, tapi harusnya semua orang. Kepada saya kata tadi, semua peringkat, tetapi nahoda dia ada seorang sajalah. Tak boleh ada banyak nahoda, nanti dia akan pergi ke arah-arah berbeza. Sebagaimana Dr. Dina kata tadi, memang kita pastikan bahawa segala telah didokumentasikan sebagai asas untuk kita memandu ke mana kita nak pergi. Betul. Adakah Datuk berpuas hati dengan keterlibatan warga kita, dan kita tahu kita mempunyai aset pekerja kita yang sangat proaktif, dan kita ada core value, pegang kepada core value kita daripada zaman KUTEM dan UMP, UMPSA. Bagaimana Datuk melihat keterlibatan mereka dalam persejik? Ini yang menarik ya. Satu keunikan
Sebab saya berada dalam pelbagai industri, apa ni, organisasi. Dan ini merupakan satu perkara yang saya lihat amat unik kepada KUTEM ataupun UMP, UMPSA, kerana mempunyai core value tadi. Kita kena stick fast dengan core value yang kita ada. Yang mana saya sendiri belum menghadapi situasi ini dalam the previous organisasi yang saya duduki. Maknanya kita kena pastikan setiap warga tadi diinstilkan, dimasukkan dalam hati jiwa mereka tentang core value. Yang mana antaranya ialah saya lihat di UMP ini, di UMPSA merupakan satu tempat yang mana kalau diberikan tanggungjawab itu akan dilaksanakan dengan sempurna. Itu DNA yang kita tanam yang ini saya rasa keunikannya. Jadi kekuatan ini perlu kita ambil. Yang mana saya katakan tadi, kita tidak mengharapkan untuk menggerakkan universiti ini hanya sebagai sebahagian mereka saja. Kan? Kita harus koordinasikan semua mereka lakukan. Dan setakat yang saya lihat, peranan yang dimainkan oleh Dr. Dina sebagai ketua pengarah di situ amat berkesan. Dan kita perlu menggerakkan mereka. Setiap unit, setiap organisasi, bahagian, setiap fakulti untuk kita menggerakkan mereka. Sebab tanpa of course mereka pun perlu diberikan apa, pandangan, tunjuk ajar, guidance, ya. Itu perlu dilakukan. Itu kita tidak, kita tak nafikan. Tetapi saya amat yakin, dan selama kita mengadakan beberapa siri strategic planning yang saya terlibat ya secara langsung dalam strategic planning hampir 15 tahun dah di sini, saya rasa tidak ada yang tidak berjaya. Cuma satu yang kita perlu adakan ialah penglibatan tadi menyeluruh. Ya. Mungkin cabaran-cabaran Datuk, yang Datuk mungkin nampak dia, cabaran dia ialah kita ni antaranya kadang-kadang bagaimana kita nak adakan proses buy-in. Proses inilah saya rasa kita lakukan. Cuma kesungguhan kita untuk pastikan kita ada buy-in. Contohnya ialah kita kata sekadar kita adakan town hall sudah cukup. Town hall is a process of getting earlier information untuk buy-in tadi. Tetapi kena ada follow-up buy-in tadi. Supaya lebih kepada focus group yang kecil. Kalau kita town hall, mungkin satu kampus. Mungkin dua kampus ya, di Gambang dan di Pekan. Tapi kalau kita dapat lakukan secara kelompok kecil, dan itu lagi lebih efektif. Berikan peranan ini kepada mereka dan berikan masa untuk mereka memikirkan dan seterusnya menyumbang. Dan ini saya rasa adalah satu yang baik. Dalam istilah yang kita, saya pelajari lah, yang kita dipanggilkan participation. The participation ni recognize, mengiktiraf seseorang itu sama ada dari segi idea, dari segi tugas yang dijalankan, hasil yang dihasilkan dan juga pemantauan yang dilakukan, itu akan menyebabkan kejayaan sesuatu strategic planning yang kita jalankan. Kita kena gerak sederak dan beginilah kita lakukan melalui core value yang ada tadi itu. Bagaimana Datuk melihat juga kita sekarang cepat ke depan dengan AI-nya dan dengan sekarang pelajar-pelajar kita pun, kita baru-baru ni dengan iFuture dan sebagainya telah sediakan pelapis, barisan pelapis masa hadapan. Bagaimana Datuk melihat kita nak reka bentuk design by design di UMPC ini? Yang ini menariknya ialah kefahaman terhadap sesuatu polisi tersebut. Bukan hanya di peringkat bawah tetapi juga di peringkat atasan. Contohnya pihak pengurusan utama universiti mesti memahami dulu konsep polisi yang dibawa oleh pihak kerajaan. Saya mengambil contoh since Puan Mimi bertanya tentang AI, ya. Bila kita katakan apa sebenarnya arah tuju national agenda tentang AI, ya, okey, kita telah berjaya mengujudkan satu fakulti AI di UTM. Betul.
dalam masa yang pendek. Dalam masa yang pendek, betul. 4 bulan sebagaimana yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Betul. Tetapi di peringkat kita untuk menyambutnya, bagaimana kita transform dia dalam bentuk yang meaningful kepada masyarakat, warga kita termasuk staff dan juga students. Staff tadi termasuklah staff akademik dan bukan akademik. Jadi saya melihat ada tiga tahap yang perlu kita fahami. Satu ialah bagaimana kita nak bagikan mereka tentang awareness, pendedahan tentang cara bekerja dah berubah. Yes, AI tadi macam apa sebenarnya AI dan bagaimana AI membantu. Kalau dari segi penyelidikan, kita boleh bagi kepada dua, iaitu satu, kita nak lihat fundamental research berkaitan dengan AI. Yang kedua ialah aplikasi dia. Mana-mana knowledge pun, betul, saya rasa sama. Betul. Ya. Cuma dari sudut kita nak memahami konteks ini kepada staff akademik, kepada staff pentadbiran, apa yang kita perlukan? Aplikasi dia, dan juga yang kedua ialah dari segi knowledge dia. Mana fundamental ilmu yang perlu kita ada tentang AI. Sebab kita kena lihat dia punya the flow of knowledge tadi. Kita kena faham. Dan akhirnya, apa yang kita nak lakukan di universiti ini. Di samping kita ada contoh, kita perlu masukkan dalam kursus, kita perlu adakan kursus subjek, ataupun kita kena adakan faculty. So inilah satu direction ataupun arah tuju yang kita perlu realisasikan, katakan dalam tempoh 5 tahun. Kata okay, AI ni terlalu lama lah kalau 5 tahun. Mungkin 3 tahun. 3 tahun. Mungkin 2 tahun. Tetapi kita mesti ada satu agenda yang khusus, yang jelas. Ya, mana-mana ilmu sekalipun dasar yang diberikan kepada kita, sama juga apabila kita melihat kepada strategic planning tadi. Bila strategic planning, of course, strategic planning sebagaimana yang saya utarakan dalam perjumpaan dengan libat urus bersama dengan HOD baru-baru ini, saya nyatakan dengan jelas bahawa sesuatu perkara yang berkaitan dengan perkara yang menjadi rutin, iaitu strategic planning kita yang lama tu dah menjadi rutin. Kita hanya boleh melakukan dengan baik untuk penambah kebaikan. Tetapi untuk strategi, kita harus fahami di sinilah proses inovatifnya, proses mencerna maklumat bagi kita mengetahui apakah perkara yang strategik untuk kita adaptasi untuk tempoh lagi 3 tahun. Iaitu pastinya yang itu juga Datuk, sangat penting adalah dari segi integritinya, dari segi takbir urusnya, dari segi governance-nya. Itu pastinya lebih teratur lah untuk kita moving forward. Supaya kita lebih kita tahu cabaran bila kita cerita pun tentang AI, ChatGPT dan sebagainya, bila terhadapan kita sendiri lebih maju ke hadapan untuk kita fikirkan apa yang terbaik lah. Itulah sebabnya satu perkara yang saya ingin kongsikan. Ya, bila kita katakan dari segi menjalankan sesuatu tugas di universiti ini, aspek penting ialah dari segi governance tadi. Tabir urus. Tabir urus tadi bukan hanya kita lihat daripada melalui akta, melalui perlembagaan universiti, melalui statut ataupun melalui kaedah-kaedah yang kita ada, tetapi harus kita peturunkan sehingga kepada garis panduan, tata kelola yang perlu kita lakukan. SOP-nya kita perlu ada. Sebab kalau kita tidak ada yang itu, macam mana kita nak adakan satu guideline yang menunjukkan kita ni melakukan kerja mengikut prosedur? Asas sebagai rujukan. Standard lah. Sebab kita datang dan pergi. Saya tak lama di sini, Dr. Dina tak lama di sini, Puan Mimi pun tak lama di sini. Sebab akan meninggalkan tempat ni ataupun jawatan giliran tadi akan digilirkan kepada orang lain. Bila digilirkan orang lain, apakah dokumen yang memandukan? Sebab saya berpendangan satu perkara di sini, iaitu kita kena ada common purpose. Common purpose kita apa? Bermaksud di sini, apabila tukar pucuk pimpinan, bertukar segala dasar, bertukar segala polisi, bertukar segala peraturan. Ada yang kata start
buat semula. Jadi, jadi organisasi kita tak bergerak. Saya takut begini. Apabila sampai sudah 20 tahun lah usia kita. Betul. 22 tahun sekarang. Okay. As if that kita ni masih lagi berada pada tahun yang kelima ke enam. Sebab the common purpose tadi tidak ada pada pemikiran kita untuk kita mengekalkan apa yang baik. Apa yang telah di set up, apa yang telah ditubuhkan, apa yang telah dihasilkan oleh kepimpinan yang dulu, ada baik pada ketika itu, kemungkinan perlu ada penambahbaikan. Jangan kita abolish seterusnya, melainkan dia melanggar atau tidak bertepatan dengan dasar kita, objektif kita, dan satu lagi ialah tata kelola kita. Betul. Ya? Dia akan balik pada yang itu. Yang itu yang saya rasa kita amat pentingkan. Dan dalam itu termasuklah soal integriti, soal menghadapi segala cabaran yang berkaitan dengan tanggungjawab dan accountability. Yang ini itu cabaran paling besar sebenarnya. Cabaran paling besar. Kita sediakanlah. Semua orang. Of course, pada saya, dia lebih banyak terkena kepada kepucuk kepimpinan yang memegang jawatan. Tetapi that not necessarily. Sebab tanggungjawab ni ada kepada setiap orang. Contoh, dalam penyelidikan. Penyelidikan, semua pensyarah, sekarang kita berhendakkan mereka mempunyai grant research dan mengetuai sesuatu projek research tersebut. Di situ dah ada accountability, integrity yang perlu diterapkan kepada mereka, dan mereka perlu lakukan. Sebab kita tak naklah menjadi satu universiti yang popular tetapi secara negatif. Dan inilah antara yang kita lakukan. Dalam strategic planning yang baru ini, yang pada tahun 2021-2025, Dr. Dina, kita lihat memang ada khusus. Kita ada Made in UMP. Kita ada teknologi berimpak tinggi. First in the world. Jadi ini sebagai satu guidance. Sebab kita tak nak melakukan kerja bukan secara efisien. Maksudnya, untuk menghasilkan sesuatu perkara itu, kita memerlukan wang ringgit yang terlalu banyak. Betul. Masa yang terlalu banyak. Tenaga yang terlalu banyak. We try to produce with less, but we gain more. Nah, ini yang saya fikirkan kita harus terapkan dalam pemikiran setiap warga kita untuk demi kemajuan dan juga kesejahteraan universiti tadi. Itulah untuk mungkin itu akan menjadi asas untuk kita gerakkan untuk peran strategik masa depan. Itulah mungkin elemen-elemen yang kita akan bawa supaya dapat diperhalusi lah. Okay. Dengan keadaan tahun keempat, bila Datuk melihat dengan kita tahun 22 tahun dan sebagainya, kita dah berada di satu peringkat yang orang kata boleh menjadi pakar rujuk, ataupun kita pun sampai hari ini pun masih lagi mereka datang untuk melihat apa yang kita ada, since kita dah ke hadapan, mungkin TVET kita ke hadapan. Itu salah satu cabaran untuk kita rancang ke hadapan. Orang akan kata mudah je nak capai, tapi nak remain kekal dalam tahap yang terbaik itu, bagaimana pendapat Datuk untuk kita? Saya suka lah kalau Dr. Dina yang jawab. Okey, mungkin dia orang nak cerita dulu. Bagaimana kita nak mempertahankan ataupun kita nak lebih baik lah, kita kata, untuk akan datang. Okey, kalau kita melihat berkaitan dengan landscape TVET ataupun kita boleh lihat cabaran ketika ini, teknologi semakin berkembang dan kompleks. Dan kita adalah Universiti MTUN. Dan kita berpegang kepada teknologi. So sekarang ni kita berpegang pada dasar TVET 2030 yang meletakkan 5 teras utama. So that's why lah sangat penting pembangunan program-program TVET di MTUN itu sendiri memerlukan strategi yang baik supaya program TVET kita kekal relevance dan berdaya saing. Sebagai contoh, kalau saya boleh highlight adalah dalam bentuk pembangunan curriculum yang berdasarkan industri. So kita kena pastikan curriculum yang kita bangunkan itu mendapat atau pemberi driven daripada industri. Dan kita perlu mendapat kerjasama daripada pihak industri. Yang kalau saya boleh highlight baru-baru ini pada Mei,
kita telah bekerjasama dengan Befang, di mana kita kerjasama ini memberi impact dan memperkukuhkan program-program TVET di dalam UMP itu sendiri, di mana kita menghantar staff dan juga pelajar menjalani latihan industri di luar negara, dan kita melihat semula perjalanan TVET kita, dan kita memperkukuhkan supaya TVET-TVET kita, program ini sentiasa relevance dan juga berdaya saing dan diiktiraf di dalam dan di luar negara. Itu adalah salah satu inisiatif yang dibuat oleh UMPSC. Dan kita percaya program TVET kita memang berdaya saing di dalam dan luar negara. Mungkin Datuk boleh tambah sedikit berkaitan dengan Befang yang kita pada Mei hari itu. Sebagaimana yang Dr. Dina kata tadi, sebenarnya dia ada dalam elemen objektif strategi kita yang keenam. Iaitu pengantarabangsaan dan juga kesawanan. Sebab Dr. Dina lebih mengetahui dari segi strategi ini. Dan bagaimana, apakah masalah-masalah kecabaran yang kita hadapi, terutama apabila kita nak pastikan staff kita terlibat dalam setiap-setiap objektif strategi tadi. Sebab saya katakan tadi, kemungkinan kita tidak boleh beri contribution kepada banyak strategi, tetapi mungkin kita boleh fokus pada satu strategi yang kita mampu untuk melakukan dan memberi sumbangan yang terbaik. Jadi bila kita lihat contoh ya, pentadbiran tadi, kita bekerjasama dengan Befang Education di China. Dan mereka begitu beria-ia ingin melakukan kerjasama dengan kita untuk meningkatkan kemahiran, iaitu proses upskilling dan reskill di kalangan students dan juga staff. Di mana kerjasama ini adalah bersifat strategik, yang saya rasa untuk kita mengekalkan relevan sebagai universiti TVET termaju, dan universiti TVET inilah langkah yang perlu kita lakukan. Yang mana kita merancang dan merencana untuk melihat curriculum, syllabus dan juga kerjasama yang lebih jauh yang kita boleh lakukan. Bukan sekadar upskilling dan reskill, malah kita boleh menerima pelajar-pelajar daripada China tadi untuk melanjutkan pengajian kita ke universiti di tempat kita. Dan ini salah satu daripada strategi pengantarabangsaan, iaitu kita meletakkan dua perkara yang penting. Yang pertama ialah inbound dan outbound. Dia akan berkaitan juga. Berkaitan. So bila outbound, bila kita hantar pelajar-pelajar kita ke China, ke UK, ke Germany, ke Kazakhstan, Korea yang akan datang, ke Japan, malah ke rantau ASEAN, kita dapati pelajar kita ni nampak lebih berketerampilan. Sebab kita nak menghasilkan pelajar yang kita katakan tadi, bukan hanya mampu, mahir dari segi teknikal, tetapi yang paling penting ialah effective communication, dan satu lagi ialah problem solving. Itu satu kelebihan lah. So bila kita lihat dalam konteks strategic planning yang kita ada ni, sebenarnya mengajar kita untuk kita bergerak dengan lebih pantas dan kuat, terutama dengan industri, nak cepat, dan industri nak cepat, dan juga at the same time kita nak menghasilkan pelajar-pelajar dalam OS1 ialah graduate employability yang tinggi. Ya, tinggi itu dalam erti kata bukan tinggi kita boleh memastikan mereka boleh bekerja, tetapi pekerjaan itu ialah relevant, iaitu dengan pendapatan yang tinggi. Kalau kita panggil sekarang gaji premium, gaji premium. Ataupun yang kedua, kita katakan dia mendapat kerja yang bidang dia sesuai dengan bidang dia. Yang ini, peranan ini sebenarnya bukan hanya datang daripada Dr. Dina sebagai pengarah kanan di situ, tetapi ianya harus datang daripada faculty, iaitu daripada pensyarah dia kepada ketua teknikal, ketua program, kepada timbalan dekan, kepada dekan. Dia tidak datang dengan sendirilah. Dia kena sendiri. Memang kena design lah, kena bentuk. Maknanya mereka yang membentukkan, mereka tahu tentang keperluan industri, keperluan pekerjaan, bidang pekerjaan yang mereka akan ceburi. Dia lebih tahu daripada kita. Dan malah kita adalah ejen pertama yang lebih mengetahui tentang the ecosystems, the environment yang ada dalam dunia pekerjaan itu. Di samping maklumat-maklumat itu dikumpul, diberikan kepada Dr. Dinas untuk melihat secara strategik.
untuk saya bersama dengan pengurusan tertinggi untuk membuat keputusan. Betul. Apakah arah tuju inisiatif yang kita perlu lakukan untuk membantu perkara ini. Yang ini kita selalu katakan. So di sinilah kita membayangkan bahawa satu organisasi yang mempunyai inspirasi yang begitu maju ke hadapan, yang mana harus diterapkan kepada semua warga di dalam UMP. Saya kata tadi, tak kira apa sekali peranan itu dimainkan. Wa Ima, kalau saya tinggal macam inilah, seorang pemandu bas, pemandu kenderaan, dia membawa pelajar tadi untuk melakukan kerja-kerja lapangan, untuk melawatan industri, untuk lawatan-lawatan kerja. Dia menjalankan dengan baik dengan niat untuk membantu pelajar ini lebih mudah. Dengan betul? Kemudahannya itu lebih mudah. Mana pelajar sampai itu dalam keadaan yang tenang, yang tidak letih. Itu yang peranan tu. Yes, semua orang berperanan. Semua yang peranan. Jadi pelajar ni akan dapat pendedahan yang baik. Satu hari nanti dia mungkin dapat satu pekerjaan yang baik. Betul? Dengan pengalamannya dia. Kadang-kadang kita tak terfikir. Tapi inilah sebenarnya tanggungjawab yang dimainkan oleh setiap warga di dalam universiti. Mungkin Datuk cerita tadi banyak juga berkenaan untuk kita melestarikan kecemerlangan kita. Datuk sentiasa selalu cerita pasal SDG lah, ESG lah. So bagaimana Datuk melihat itu kekuatan kita sebenarnya? Kekuatan kita UMPSA terhadap elemen-elemen itu. Yang ini pun Datuk Dina ya, ada dalam strategic planning kita kan. Ya? Ekosistem. Dan ekosistem kita tu. Tapi kita adakan satu jawatan kuasa khusus. Betul. Jawatan kuasa kelestarian. Betapa seriusnya kita lah. Kelestarian dan juga induk. Ya, jawatan kuasa induk kita ada satu. Yang pada mulanya kita letakkan di bawah seliaan lembaga pengarah universiti. Tetapi kita merasakan bahawa ia banyak bersifat operasi. Maka kita letakkan di bawah Lab Chancellor, pengurusan tertinggi. Dan dalam masa yang sama, kita wujud satu unit. Satu pusat. Pusat lestari. Lestari. Kerana keseriusan kita di sinilah, ya, maka kita pun mencari kaedah macam mana untuk kita melestarikan. Of course, kita tahu bahawa apa yang kita lakukan berdasarkan kepada SDG. Sustainable Development Goal. SDG 1 sehingga 17. Betul. Iaitu 1, iaitu no poverty. Betul. Kita boleh terus faham bagaimana universiti boleh mempromosi ataupun promote SDG 1. Bagaimana? Kita bukan ada sumber kewangan, tetapi inisiatif yang kita jalankan. Betul. Itu akan membantu. Contoh, memberi makanan percuma, food program bank kepada pelajar, CSR terima bantu. Jadi SDG 1 hingga 17 untuk pengetahuan. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk pelajar. Pelajar harus mengetahui. Untuk masa hadapan, saya nak nasihatkan supaya pelajar-pelajar mengetahui tentang apa dia SDG dan ESG. Yang mana ini akan ditanya oleh bakal-bakal majikan mereka nanti. Kerana apakah dia pernah mengalami, mengetahui dan juga pernah melakukan aktiviti berkaitan dengan SDG, SDG dan ESG. Tetapi dalam hal SDG 1 hingga 17, saya nak fokus juga ESG. Tetapi ESG ini kita hadapi banyak masalah kalau kita tidak dapat memahami secara total apa yang berlaku. Yang saya nak beri penekanan ialah dari segi governance, GSE. Betul. Kerana dengan memahami governance tadi, yang termasuk aktanya, tata kelolanya, dia punya audit, perkara yang diauditkan, peraturan kewangan, dari segi apa, garis panduan. Tata cara. Di balik semula apa kita bincangkan tadi. Yeah. Masih lagi. Masih kita perlukan ini sebagai asas. Kita semua kena abad dan faham yang ni. Jika kita memahami governance tu dengan secara meluruh, yang lain-lain tu, socialnya dan environmentnya, dia akan follow. Akan mudah. Saya nak ambil contoh gini. Ya. Kalau kata kita nak eradicate tabiat membuang sampah merata-rata. Kalau kita bari didikan, kita letakkan bakul sampah, kita letakkan tong sampah, kita letakkan, dia tidak akan menjadi. Sebab dia bukan datang daripada satu habit yang menyebabkan kita lakukan. Untuk kita jadikan habit ini,
pada pandangan saya lah, kita harus kuat kuasakan peraturan dan undang-undang yang ada. Betul, polis. Jangan buang sampah. Bila tu sudah biasa, ya, maka dia tak akan buang sampah. Kenapa di negara barat kita tengok perbuatan membuang sampah merata ni tidak berlaku? Kenapa? Sebab undang-undang dia ketat. Mereka takut pada undang-undang. Tetapi kita, masalah kita di Malaysia ni, undang-undang tu hukumannya ada diskaun. Betul. Tunggu hari terbuka. Tunggu hari ada diskaun. Dapat diskaun. Ha. Jadi kita mengajar something yang salah pada saya lah. Salah dari segi kita nak mendidik. Sebab undang-undang tu sepatutnya dia harus diketatkan, bukan dilonggarkan. Yang boleh diketatkan ialah hanya undang-undang. Tetapi yang nak dilonggarkan, banyak tempat longgar. Contoh, pembuangan sampah tadi boleh dilakukan di tempat-tempat pembuangan yang tertentu. Maknanya kita boleh longgarkan. Tidak hanya di baku sampah, tidak hanya di tong sampah, tidak ada hanya. Ada sekarang Datuk, dia dah tak ada lagi tu sampah. Sebabnya masing-masing simpan sampah masing-masing. Nah, itu kata tadi. Itu pun melatih juga. Itu boleh dilonggarkan. Boleh dilonggarkan. Tetapi undang-undang masih kita ketatkan. Betul. Jadi sama juga dalam konteks kita meletakkan governance di dalam universiti. Kita digoverns oleh peraturan tadi. Itu sebab saya hendakkan kalau boleh setiap unit, setiap jabatan, setiap faculty ada peraturan, ada guideline yang boleh saya katakan tadi, balik kepada cerita kita awal tadi, kita ni datang dan pergi. Betul. Sebab orang ketika ganti. Jadi bila ada panduan tu memudahkan kerja. Jadi kita nampak organisasi tu begitu solid, begitu kukuh dengan peraturan governance-nya dan masyarakatnya akur. Sebab saya teringat begini sebenarnya. Dato' Dina masih ingat pada tahun 2011-2016 strategic planning, di situ ada satu perkara, iaitu kita menghasilkan penjawat awam yang cemerlang. Kalau tengok balik, saya tak ingat daripada strategic yang mana. Okay. Tetapi ada satu, iaitu mendidik kecemerlangan kita, menghasilkan warga yang cemerlang dari segi pengurusan dan pentadbiran organisasi. Betul. Yang mana ia menjadi sebagai satu contoh. Kita berjaya. Tapi kejayaan itu perlu dikekalkan kalau nak sustain tu. Nak sustain itu yang menjadi itu dia cabarannya. Cabaran dia. Jadi dia kadang-kadang tu, dia kadang-kadang satu penguasaan. Kadang-kadang kita ada garis panduan. Tapi bila kita tidak kuasakan, dia tak akan menjadi amalan ataupun dia tak akan jadi culture lah. Ya, itu perkataan yang betul Puan Mimi. Iaitu dia tak jadi amalan. Betul. Kalau tak kuasa, dia tak jadi amalan. Betul. Betul. Jadi kita takut menguasakan itu kerana kita bimbang tidak popular. Dan popular decisions. Jadi kalau kita nak popular pada diri kita, kita dapat hanya popular diri kita, tapi kita boleh merosakkan organisasi tersebut. Jadi saya sayang dengan UMPSA ni disebabkan kita dah membentuk environment, culture yang telah kita bentuk selama lebih kurang 22 tahun. Jangan kita rosakkan. Dan kita perlu kepucuk pimpinan yang dapat meneruskan agenda ini supaya kita tidak revamp or re-event the wheel. Kita perlu teruskan dengan hasrat kita ini bagi memastikan universiti terus berjaya. Dan inilah peranan strategic planning. Betul. Yang betul. Di bawah pertanggungjawaban Dr. Dina, yang mana dia berusaha untuk memastikan yang sedia ada ini, the last lap yang kita ada. Betul. Tinggal lagi 2 tahun, Dr. Dina. Betul. Tahun depan. Last. Tahun depan. Kita perlu pastikan bahawa the last lap itu kita pasti berjaya. Janganlah kita terkandas di last lap. Betul. Masih kekuatan perlu. Kita perlukan kekuatan. Semua orang belum lagi boleh berehat daripada lab sini. Sebab kekuatan tu masih diperlu. Di last, takut orang potong nanti. Di last lab. Betul. Tetapi yang more important ialah the next one yang kita akan ada untuk ensure berterusan. Kita dipandu. Yang ini peranan Dr. Dina dan pihak pengurusan sentiasa memastikan bahawa dia dapat memberikan sumbangan yang terbaik untuk kita membentuk arah tuju baru untuk 2026-28 pada tahun 2 tahun lagi. Tahun lagi untuk semua tak lama tu sebenarnya. Tak lama.
Cuma tu dah, since kita pun bercakap, kita dapat menghasilkan alumni juga yang berjaya. Bagaimana Datuk melihat peranan mereka juga dalam merealisasikan Prestasi Strategik, dan bagaimana mereka boleh dekat untuk menyumbang kepada universiti? Sebab kita tahu kita terbesar komuniti adalah pelajar, dan bila mereka keluar, mereka adalah duta. So bagaimana Datuk melihat penglibatan mereka menyumbang kembali kepada universiti lah? Dan kita pun berbangga baru ni alumni kita ada menang Alumni Harapan. Kalau kita tengok statistik, kita tengok berdasarkan pada statistik, statistik sekarang ni, pelajar kita yang aktif, sama ada pelajar aliran perdana, the mainstream, dan juga aliran MPSH, PSH, pembelajaran sepanjang hayat. Kita ada total lebih kurang dalam 14,000-15,000 orang pelajar. Sedang aktif. Mereka ni ialah sedang mencari ilmu. Betul. Sedang mencari satu arah tuju bagaimana mereka ingin survive. Akan datang melalui OS1 kita. Betul. Menjadi pelajar yang holistik. IPNGK, IPS, ICGPA dan SPNK. Dan seterusnya juga kita GE kita. Tetapi kalau kita lihat statistik alumni kita sekarang, kita dah ada lebih kurang 44,000 orang. Besar tu. Dah besar tu. Relatively berbanding dengan pelajar aktif. Yang kita tahu dah tumbangan dia, peranan dia, iaitu nak mencari ilmu untuk persediaan untuk keluar menjadi alumni yang memberi sumbangan kepada negara. 44,000. Yang di sinilah kita perlu beri tumpuan. Kerana sumbangan pada kita adalah besar. Walaupun secara tidak langsung dia akan membantu universiti, alma mater dia. Tetapi yang amat penting ialah dia dapat memberi kita satu harapan. Yang mana kita adanya bersedia untuk membantu kita. Dan kita boleh rely. Contohlah kita di rumah. Kita balik ni, contohlah saya. Saya balik ke rumah ni, saya rasa selesa sebab rumah tu saya punya. Bukan saya rasa sewa. Nak balik selalu. Cepat. Kan? Bukan kita sewa. Dan ada kemudahan-kemudahan dalam rumah tu, maknanya kita rasa selamat. Kan? Kita rasa kita dalam keadaan yang selesa. Cuba kita, rumah tu rumah sewa. Alat-alat dalam rumah tak tu kita sewa, tak lengkap. Jadi kita pun tak seronok. Pengalaman yang tidak seronok lah. Alumni ialah pelengkap kepada sebuah satu institusi seperti universiti. Dia pelengkap. Bila dia pelengkap, maknanya kita dah rasa selesa lah untuk berada dalam satu universiti yang mana sumbangan datang banyak daripada alumni. Walaupun sedikit yang diberikan, tetapi kita amat hargai sumbangan ni kerana dia memberi impak yang besar kepada keseluruhan koordinasi antara alumni-alumni tadi. Dan pengiktirafan perlu diberikan kepada alumni. Betul. Sama ada melalui kumpulan-kumpulan mereka, sama ada persatuan alumni tadi sendiri, membawa kepada pembangunan universiti. Bukan pembangunan individu, tapi pembangunan universiti. Sebenarnya banyak kluster-kluster yang ada, mungkin kebudayaan. Dengan kebudayaan dia boleh balik semula. Dengan sukan. Kadang-kadang kita terlupakan mereka. Sebenarnya benda-benda itu pun boleh dekat bila terlibat dengan program. Dan saya tidak nafikan bila kita menjemput mereka untuk hadir dalam program kita, Dr. Dina. Kita dilibat urus bersama alumni. Kita tak ada masalah mendapat kerjasama yang baik. Dan mereka memberi input yang baik, contohnya. Tetapi dalam masa yang sama, kita untuk menggerakkan universiti ini, kita memerlukan kewangan. Sama ada kewangan ataupun bukan kewangan, yang mana ini akan membentuk satu kaedah, orang kata CSR yang begitu baik di kalangan alumni. Betul. Untuk menyerah ataupun berkhidmat kembali kepada alma mater dalam tanggungjawab yang khusus, tanpa ada tanggungjawab yang berterusan, di dalam universiti. Yang ini saya rasa amat penting. Dan selama kita lakukan perkara ini, saya rasa dengan alumni kita dah berjaya.
Ya, cuma kita perlu tingkatkan lagi usaha kerana pelbagaikan lagi. Pelbagai walaupun usia masih muda, iaitu graduan kita yang pertama pada tahun 2026 kalau tak silap saya. 4 tahun, betul. Ya, 2026 itu first batch. Maknanya kalau lihat 18 tahun mereka di dalam industri. Maknanya kalau 18 tu baru lepas sekolah menengah. Lepas SPM. Lepas SPM. Yang 18 pada umur baru nak masuk universiti. Jadi kita menganggap mereka ini adalah mereka kumpulan yang dah percaya. Saya dapat sendiri mereka adalah mereka-mereka yang dah percaya di dalam bidang yang mereka ceburi. Sudah tentulah sedikit sebanyak pada saya sumbangan dalam bentuk kepakaran, sebentuk dalam bentuk kewangan, sama ada dalam bentuk ilmu, pengetahuannya boleh dikongsikan dengan alma mater mereka. Saya rasa itu adalah sangat baik dan saya amat berterima kasih kepada kebanyakan alumni yang memang memberi sumbangan kepada pembentukan organisasi universiti tadi sebagai asas di mana saya katakan tadi kita perlu ada apa ni fahaman common purpose. Ia harus berterusan. Kita kena fikir itu. Kita kena berterusan. Universiti ini akan menjadi satu universiti yang tersohor di dalam negara kita dalam bidang teknikal ini. Okey, apa yang Datuk nampak UMPSA pada 2-3 tahun akan datang? Saya lihat dengan usaha yang ada yang kita lakukan sekarang ini, kita akan jauh ke hadapan lagi. Especially bila saya katakan dalam libat urus bersama dengan HOD, saya dapati bahawa langkah ini perlu dapat kerjasama daripada semua warga USA, terutama sekali daripada yang mereka yang memegang jawatan ini bagi memandu lebih ramai kumpulan-kumpulan lain tadi. Kita ramai pemimpin muda, pemimpin muda yang kita nampak energetik. Betul. Yang saya tertarik dengan soalan Puan Mimi tadi itu ialah di mana kita 3 tahun yang akan datang. Betul. Kita akan satu universiti yang ternama yang akan menyediakan program TVET dan juga Advanced TVET yang berstruktur, yang dapat mampu memberi sumbangan balik kepada masyarakat dan membentuk masyarakat dan membentuk organisasi apa ni landscape ekosistem dalam industri di negara kita ini. Yang kita ini yakin dengan kita punya kolaborasi dengan universiti antarabangsa, dengan China, berapa banyak institusi China, kita ada Korea yang akan datang. Ya, dengan industri pun. Kita jangan lupa, industri ini memainkan peranan yang perlu kita dekatkan kita. Ya. Especially kalau sebagai satu universiti applied sciences, ya, saya saya kategorikan juga sebagai universiti applied sciences sebagaimana di Germany. Ya. Kita ni ialah UMP di bawah model IPTA model 2. Betul. Iaitu kita fokus kepada teknologi dan akhirnya kita kena fokus kepada apa yang kita dipertanggungjawab untuk lakukan, iaitu TVET dan Higher TVET. Kita pernah kena tekankan yang mana ada 3 perkara yang perlu kita beri tempuan. Satu ialah dari segi bagaimana kita melihat potensi masa akan datang, apakah cabaran-cabaran teknologi yang perlu kita lihat yang kekuatan, akan datang kita, kekuatan yang kita harus mengadaptasi. That very ambiguous, kita tak tahu, tetapi kita kena ada satu unit yang mana akan mencari maklumat ni 5-10 years ahead than us. Dari segi education, dari segi you know kepulang pekerjaan, mereka ni sebagai think tank groups untuk terus mencari maklumat untuk fit kepada perusahaan. Pada masa tu kita dah ada think tank, Datuk. InsyaAllah kita dah ada. Yang kedua, kita kena tahu bahawa cara kita menyampaikan knowledge dan maklumat ni, Dr. Dina, biasanya kita go for old school. Betul. They mind PowerPoint, dulu talk and chalk. Kita pergi kepada projector. Betul. Kita pergi kepada PowerPoint. Maksud saya kita menggunakan itu dah kira yang traditionals lah. Traditional. Tetapi kita ada kaedah yang baru yang mana kita perlu lakukan. Kaedah-kaedah seperti MC, micro-credential, ODL. Yang kita boleh gunakan juga WBL, mana teknik pengajaran melalui WBL, work based learning. Dan satu lagi yang kita rasa kita sebagai universiti technical ini dan juga applied
universiti kita kena ada learning factory. Sebagaimana yang kita ada dalam konteks universiti yang ada hospital pengajar. Kita nak mengajar engineers, technologists, sama juga dengan universiti yang ada universiti pengajar. Jadi mengajar doktor. Betul. Dan pegawai perubatan untuk, dan juga pekerja-pekerja perubatan untuk kesihatan kita adalah untuk industri dan juga pembangunan negara. Betul. It's physical. Kalau kita lihat kejayaan program kita UMPSA, kita boleh lihat yang kita ada beberapa dual degree, Datuk. Dan juga kita punya GE pun agak tinggi, 97%. So menunjukkan memang kejayaan program yang kita letakkan di dalam UMPSA itu sendiri. Kita tak lari daripada tanggungjawab kita untuk mengekalkan dengan double degree kita. Sekarang ni kita dah ada double degree kita dengan China, dengan Kazakhstan, dengan Germany, dan akan lakukan bersama dengan Korea, Japan dan United States of America. Tetapi satu lagi perkara yang saya ingin memberi perhatian tadi ialah, iaitu kita kena beri tumpuan pada dua aspek lagi, iaitu peningkatan reskilling dan upskilling of our teachers. Maksudnya pensyarah-pensyarah kita ni perlu di ready di zaman digital yang berbeza cara pendekatan. Jadi dengan di sini pelaburan kita dalam membangunkan talent, especially di kalangan academicians kita ni perlu ditingkatkan dan perlu diberikan perhatian. Itu pembangunan bakat. Ya, di mana kita di universiti sekarang ni, kita menggalakkan dari segi attachment, industrial attachment, for one year. Sama ada dilakukan 6 bulan, kemudian diikuti selagi 6 bulan. You have to complete the cycle because the environment is very different. Yeah, the fast changing of the industry punya pace tadi, kita kadang-kadang kita tak boleh nak catch up. Apatah lagi kita nak bawa ke bilik kuliah. Ke dewan kuliah. Dan bukan itu saja, kita juga boleh mengetahui apakah keperluan, the uniqueness of pekerjaan yang diperlukan dalam industri berkenaan. Contoh, kita masuk ke dalam industri otomotif. Apa yang kita perlu selesaikan? Maknanya, di sini pelajar perlu mahir dari segi problem solving. Sebab kita mengajar lebih banyak kepada solving critical thinking. Critical thinking and problem solving, itu perkara asas yang saya rasa. Itu yang kita kata WBL tu, ya, pengalaman yang dia ada kita, di industri tu. Ya, kita perlu dedahkan dia. Kalau kita tak dedahkan pelajar, dan tapi mestilah ilmu tu ada di kalangan academician kita, pensyarah kita. Perlu diketengahkan. So di sini proses upskilling and reskill of our staff academic, sama ada dari sudut kita nak letakkan sebagai satu requirement semasa kita pelantikan baru, ataupun kita nak letakkan yang sedia ada untuk membuat attachment ataupun sabbatical dalam konteks yang relevan diperlukan. Tuan-tuan, dah banyak sebenarnya Datuk dah kongsikan. Mungkin cabarannya bagaimana PPSK untuk bergerak ke hadapan atau macam, mungkin apa cabaran mungkin kita boleh kongsikan? Okay, so kalau sedikit info berkaitan dengan PPSK, PPSK bertanggungjawab untuk menyelaras dan pembangunan plan strategik. So sekarang ni kita di tahun keempat untuk pelaksanaan UMPSA 25, di mana pada tahun hadapan, hujung tahun hadapan kita selesai UMPSA 25. So kalau kita boleh lihat, sekarang ni kita tengah giat buat libat urus bersama semua warga UMPSA. Sebab kita nak meletakkan semua warga UMPSA kepunyaan terhadap plan strategik. That's why kita start dengan pelajar, kita start dengan alumni, industri, agensi, jawatan giliran dan juga staff. Sebab kita nak meletakkan supaya semua warga UMPSA merasakan plan strategik akan datang kepunyaan mereka. Milik bersama. Iya. Dan kita akan bersama-sama berganding bahu untuk mencapai plan strategik yang akan datang. So that's why lah boleh dikatakan kita sekarang ni dah tahun keempat, dan saya boleh cakap di mana kita dah melihat
pelaksanaan sekarang dah lebih kepada operasi. Dan kita pun almost dah mencapai semua KPI yang ditetapkan pada UMPSA 25. So dengan kerjasama semua warga UMPSA, PPSK kami sangat berterima kasih. Di mana perancangan, pelaksanaan dan dapatan data daripada semua sangat membantu dalam pelaksanaan UMPSA 25 dan juga untuk UMPSA 28 yang akan datang nanti. Alhamdulillah. InsyaAllah Datuk, kita pun dah sampai ke ujung rancangan juga. Sebenarnya banyak lagi nak kupas. Tapi kita kesudahkan masa. Kesudahkan masa dan insyaAllah kita akan ada banyak lagi sesi lain. Mungkin last word Datuk kepada UMPSA. Baik, kita apa sebagai harapan, satu universiti di dalam rangkaian Technical University Malaysia ataupun kita kenali sebagai MTUN. Kita sentiasa berada di hadapan. Ya. Walaupun pengiktirafan itu kita tak terima, tetapi kita tahu bahawa di mana kedudukan. Saya nak mengambil satu contoh, ya, ranking kita di peringkat Asia. Di peringkat Asia tahun sebelum ini, iaitu 2023, kita berada di kedudukan 210 ke 250. Tetapi untuk tahun 2024 kita berada di tangga 166. Betul? 166, makna daripada digit yang range tadi kepada single digit ni, kita berada di tangga 166 di peringkat Asia. Dan kita adalah nombor 8. Betul. Kalau ikutkan nombor bila IPTA tadi saja atau PUA saja, kita berada di tangga ke-6 selepas universiti Research University. Dan kita technical university yang baru, berusia 22 tahun, dan kita telah melangkah jauh. Dan saya rasa kita perlu kekalkan dan kita perlu strive lagi untuk kita tingkatkan prestasi kita sebagai universiti yang ditirafkan universiti teknikal terbaik. Dalam masa yang sama, kita harus memahami bahawa dalam kriteria pemilihan itu, kita lihat pelbagai aspek, bukan satu saja. Kita tengok graduate employability, kita lihat dari segi academic reputation, kita lihat daripada employer reputation, dan juga research citation. Kita lihat dari sudut apa yang kita lihat daripada, in fact, SDG kita. Betul. Iaitu sejak yang perang sekarang kita mendapat SDG apa ni, SDG 1, no poverty. Kita number 5 dalam dunia among the university. Betul. Bermaknanya pencapaian kita ini kerana usaha yang telah dilakukan itu oleh semua. Itu bukti itu. Itu bukti sebenarnya. Dan apa yang saya ingin katakan ini sebagai my last word sebelum kita pergi ke perbincangan lain, iaitu kita perlu teruskan dan berganding bahu sekuat mungkin untuk kita pastikan kita terus mencapai kejayaan yang lebih gemilang dan cemerlang pada masa akan datang. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okey, ayuh warga UMPSA, kita teruskan perjuangan kita. Kita akan berakhir pada 2025 dan kita akan sambung dengan plan strategik UMPSA 2026-2028. Jadi kita tiba di hujung rancangan. InsyaAllah kita akan bertemu. Terima kasih Datuk atas ke lapangan masa. Doktor juga, terima kasih. Dan juga program ini adalah kita buat khusus kepada program-program berkongsi tentang strategi dan sebagainya. Dan kita akan banyak lagi, kita akan kupas pelbagai perkara. Kita akan kupas dan juga kita akan kongsikan bersama warga. Jadi salam hormat untuk semua. InsyaAllah kita akan jumpa dalam UMPSA 360 akan datang dalam podcast dan akan membicarakan lebih banyak program pada masa akan datang. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan juga follow UMPSA Malaysia dalam semua media sosial UMPSA Malaysia. Jumpa lagi.